Strategi yang baik untuk main Baldur's Gate 3 adalah persiapan sebelum combat atau sebelum ketemu lawan gitu ya. Nah, di video ini party yang gua pakai ini terlalu over prepare atau bisa dibilang terlalu berlebihan persiapannya. Jadi untuk melawan Catherick Trom dan juga Mirko bisa dilihat mungkin teman-teman yang di sini buff-nya terlalu banyak dan mungkin nggak maksimal sebenarnya. Terus gue juga pakai beberapa summon untuk ngebantu fight lawan Catherick. Dan ya, bisa kalian lihat sendiri di sini ada beberapa buff yang gue pakai juga sebelum masuk ke combatnya. So, untuk kalian yang mau nonton silahkan ditonton. Ini cuma gameplay untuk combat melawan Catherick Trom dan Mirko di act kedua atau di Shadow Cross Lane. Tapi tempatnya ini tempatnya di platform Mechanic Colony. Jadi dalam satu turn atau dua turn biasanya gue langsung selesai gitu ya. Dan gue selalu percaya lebih baik persiapannya berlebihan gitu dengan resource yang dipakai daripada harus stres ataupun mati di combat lawan bos terus kesulitannya atau difficulty-nya di honor mode. So, selamat menonton untuk teman-teman. Kalau kalian suka video ini, bisa like dan juga subscribe channel YouTube BDFR supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Thank you. Perhaps you hope to learn your place in history. I have you, I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Repent, perhaps. This is pointless. Catherick is invincible so long as Night Song is rotting in his cage. Kenapa mereka ikut combat? Ready for some good news. Long and low.
This feels good. Spill some blood.
Here's my luck again. Let's go. Come on, can't stay idle. Fuck yes. Still on my feet. Never a dull moment. Now this is my happy place. Down the hatch.
you wear a face to match your soul, Oathbreaker. Do what you must. It's not every day you get to kill the chosen of a god. Ketherick's Netherstone. It's in his armor. Take it.